Siapa mau jadi juara? Akulah sang juara. Saatnya kita masuk ke babak SMA seleksi menuju akhir. Jadi di babak SMA ini, seleksi menuju akhir, kita akan bermain di games ejak kata. Jadi siapa poin tertinggi di antara tim A dan tim B di babak ini, dia akan masuk ke babak bonus untuk mengambil hadiahnya sebesar 5 juta rupiah. Langsung saja, ejak kata yang pertama untuk tim B. Ejak katanya adalah... Surabaya. Silakan. S. Bagus. U. Bagus banget. R. A. B. A. Y. A. Stop. Oke. Jadi, di babak ini harus sportivitas yang harus kita jaga. Tadi gue dengar Chan Kelvin ngasih tahu temannya. Jadi, poin yang benar kita deep. Tadi Chan Kelvin bilang... Kasih tahu, gue denger ya. Enggak. Kasih tahu, kita dis. Masa sih? Jadi harus benar-benar sportif. Langsung saja kesempatan kedua untuk tim B. Jasa dicari. Ini harus benar-benar sportif. Main lagi. Tiga kali kesempatan gas untuk masing-masing tim A dan tim B. Ya? Siap. Mantep kan, sadis kan gue? Pertemanan. Duit, Chan. Iya. Sejahtera kali. Oke, Jakarta yang kedua untuk tim B. Jakartanya adalah? Surakarta. S. U. R. A. K. A. T. Ya, banyak sekali. S. U. R. A. K. A. R. T. A. Tapi gak apa-apa, masih ada satu kali kesempatan lagi guys. Ayo maksimalkan semaksimal mungkin kesempatan ini. Konsentrasi. Jakartanya adalah? Demografi. D. E. M. O. G. R. A. F. I. Stop. Bagus sekali. Ini baru benar. Ini baru sportif. Jawabannya benar, demografi. Langsung saja kesempatan untuk tim A silakan maju dan tim B silakan kembali ke tempatnya. Kita lihat kesempatan untuk tim A. Langsung saja Kateri siap? Insya Allah. Ejakatanya yang pertama untuk Kateri adalah, perhatikan fokus, aku sayang kamu. Modus banget. Udah nikah. Ya kita kan. Ayo, gue konsentrasi nih. Ntar kayak kasus lagi waktu itu ya, oke. Apa? Semarang. S. E. M. A. R. A. Ya, yeah. Betul sekali. Jadi nggak terima banget kan? Buat dia. Oke, masih ada dua kali kesempatan lagi. Kesempatan pertama berhasil. Kasih semangat teman-teman. Ejakata yang kedua untuk tim A. Ejakatanya adalah Pontianak. P O N T I A N A Ya. Oke, kesempatan yang terakhir untuk tim A. Ejakatanya adalah imunisasi. I. Bagus. M. U. N. A. Salah. I. Gak apa-apa, tetap benar. Oh, sengaja disalahin ya? Sengaja disalahin, udah jelas ya. Maka yang masuk ke babak bonus yaitu tim A. Oke, untuk Kak Teri, silakan kesini. Dan kita lihat apakah Teri Putri bisa mendapatkan hadiah 5 juta rupiah. Hitungan ketiga siap dimulai. 1, 2, 3, 5 juta.
Wow, Mystery Box. Kak Teri, tinggal pilih salah satu di antara dua box ini. Kira-kira Kak Teri pilih yang mana? Mau pilih kanan? Ya udah, aku tanya timku, kanan apa kiri? Kanan, Bismillah. Yakin kanan? Kanan. Oke, kita buktikan apakah pilihannya tepat sebelah kanan. Langsung saja kita lihat bersama-sama hadiah yang didapat oleh Teri Putri. Silahkan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nagetin dong. Enggak, ini hadiah benar. Enggak ular kan? Enggak. Apa? Kenapa ada ini dalam pilihan ini? Ya! Ya, sayang banget. Sayang banget dong ya pilihannya ya. Oke, kita lihat bersama-sama kotak satunya. Oh my God. Dapat pertama 3 juta rupiah. Wow. Plus 2 juta rupiah. Jadi totalnya 5 juta rupiah. Wow. Ya sayang banget. Apa-apa Kak Teri. Namanya itu belum rezeki. Oke. Kalau begitu untuk Chan Kelvin dan Teri Putri. Saatnya kita akan akumulasi skor antara tim A dan tim B. Dari babak SD sampai dengan babak SMA. Siapa di antara tim A dan tim B yang akan masuk ke babak sidak, yaitu sidang akhir yang akan memperbutkan hadiah sebesar 15 juta rupiah. Skor untuk tim A 300 dan tim B 600. Maka yang masuk ke babak sidak atau sidang akhir yaitu tim B. Selamat untuk Chan Kelvin masuk ke babak sidang akhir untuk memperebutkan hadiah sebesar 15 juta rupiah. Untuk Chan Kelvin, pilih salah satu temannya untuk bermain. Mbak Titin. Oke, kalau begitu untuk pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali. Apakah Chan Kelvin dan temannya akan mendapatkan hadiah utama dari Siapa Mau Jadi Juara 15 juta rupiah atau tidak? Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Siapa Mau Jadi Juara. Akulah sang juara.